Berikut adalah jadwal semifinal dan final Badminton Asia Championships 2024. Tunggal Putra. Pertandingan semifinal European Championships akan dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung di channel YouTube Badminton Europe. Di semifinal Tunggal Putra, Victor Axelsen akan melawan pemain Prancis, Thomas Junior Popov. Pertandingan Victor melawan Thomas merupakan match ke-6 dan dimulai sekitar pukul 05.50 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 3-0 untuk keunggulan Victor. Di semifinal lainnya, Joachim Oldorf dari Finlandia akan melawan pemain Denmark, Anders Antonsen. Pertandingan ini merupakan match ke-5 dan dimulai pada pukul 12 malam. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Tunggal Putri. Di semifinal Tunggal Putri, Carolina Marin akan melawan Julie Dawol Jacobsen. Head-to-head kedua pemain adalah 3-0 untuk keunggulan Carolina Marin. Sementara itu, Kirsty Gilmore akan melawan Nesli Han Arin. Head-to-head kedua pemain adalah 3-0 untuk keunggulan Kirsty Gilmore. Ganda Putra. Di semifinal ganda putra, Kim Astrup, Anders Skarup Rasmussen, akan melawan Ben Len, Sean Fendi. Head-to-head kedua ganda putra adalah 3-0 untuk keunggulan Kim Astrup, Anders Skarup Rasmussen. Dan di semifinal lainnya, Andreas Sondergaard, Jesper Toff, akan melawan sesama wakil Denmark, Rasmus Kjaer, Frederik Sogat. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-1 untuk keunggulan Rasmus Kjaer, Frederik Sogat. Ganda Putri. Di semifinal ganda putri, Bengisu Ersetin, Naslikan Inci dari Turki, akan melawan wakil Bulgaria, Gabriela Stoeva, Stefani Stoeva. Head-to-head kedua ganda putri adalah 0-5 untuk keunggulan Gabriela Stoeva, Stefani Stoeva. Sementara itu, di semifinal lainnya, Deborah Gill, Cheryl Seinen, akan melawan ganda putri Prancis, Margot Lambert, Anne Tran. Head-to-head kedua ganda putri adalah 0-2 untuk keunggulan Margot Lambert, Anne Tran. Ganda campuran. Sementara itu, di sektor ganda campuran, telah memasuki babak final, yang mempertemukan Mathias Christiansen, Alexandra Boje, melawan Tom Gikuel, Delphine Delrue. Pertandingan final ganda campuran merupakan match ke-7 dan dimulai sekitar pukul 1.40 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 1-3 untuk keunggulan Tom Gikuel, Delphine Delrue.